Selamat datang kembali di channel Kunci Pintu Buat. Oke guys, jadi pada video kali ini guys, kita sekarang berada di... Jadi di sini katanya ada anak tenggelam yang kemarin infonya guys ya, udah seminggu yang lalu atau 5 hari yang lalu ya. Sampai seminggu ya, 5 hari. Makanya di sini kita akan mau penelusuran guys ya. Kita bakal taruh kamera GoPro guys ya ini. Kamera GoPro ini guys. Nah, nanti kita bakal masukkan ke dalam air yang di bawah sini guys. Kau lihat. Coba ke bawah. Nah, ini guys. Nah, ini biasanya ini dalam banget kan guys, lumayan dalam banget ini. Jadi kalau airnya dalam biasanya anak-anak di sini pada mandi guys, dan ini udah nggak ada lagi mandi semenjak kejadian itu guys ya. Makanya di sini ini bisa curiga, Sarega curiganya karena ada makhluk air ya Sarega. Iya ya, itu pasti. Aku udah merasakan di sini. Udah, nanti kita panggil guys, kita panggil makhluk air yang di sini guys. Itu barangkali faktor penyebabnya ya kan Sarega ya. Ya guys, jadi kita bakal taruh habis ini guys. Nanti kita kasih umpan juga guys biar dia mau mendekat ke sini guys. Nanti ini sudah kita kasih cahaya guys. Kita ada senter ini guys. Nanti ini senter ini fungsinya buat penerangan di area sungai ini guys, biar kelihatan sekitar walaupun nggak terlalu terlihat juga nggak apa-apa ya guys. Yang penting makhluk itu datang dan lewat di depan kamera yang paling kita utamakan guys ya, paling gak menangkap lah. Ya oke okay, guys, jadi sebelum video ini mulai guys, alangkah lebih baik kalian subscribe channel di tombol merah bagian bawah, like video ini sampai 30.000 like, kita akan membuat video bagus ini bisa gue. Let's go. Jadi sebelum kita masukkan kamera ini ke sungai guys, kita tabur darah dulu sebagai umpan ya kan Sarega. Itu pemancing. Ini darah ayam hitam guys, katanya Sarega ini cepat banget ya Sarega ya. Di sini nih, katanya hilangnya di sini terakhir kali guys. Di sini, dia loncat ke sini terus nggak ada balik-balik lagi, dan dia ngelihat ada rambut, temannya ngelihat ada rambut panjang gitu. Langsung ya. Ih, samburin aja. Apa? Samburin aja pokoknya di daerah area sini. Kelihatan nggak kamera? Kelihatan. Kelihatan ya. Di situ ya. Kelihatan? Langsung turunkan ini. Sabar, tunggu momen dulu ya Sarega. Coba aku cek dulu. Sepertinya memang di daerah sini, Sob. Dia udah mulai terpanggil karena mencium darah itu kan. Di sini ada liangnya, Sob, atau sarangnya itu ada, pasti di sini ada. Daerah sini. Sarang apa tuh? Laba-laba. Yaudah, kita aktifkan saya. Cepat, kita turunkan. Turunkan aja, siapa tahu kita langsung bisa menangkap nih. Sudah diaktifkan? Sudah. Ini kameranya sudah. Oh, belum. Kita aktifkan dulu kameranya. Kita hubungkan sama HP ya kan. Oke, kita hubungkan sama HP, guys. Makin dekat nih orangnya. Semakin dekat ya, Sarega? Masih loading, guys. Kita bersabar ya, guys ya. Nah, udah terhubung, guys. Kau lihat, coba main. Kau lihat ini. Oke, mau ya. Udah kan? Udah kan. Oke. Ini terhubung guys, kelihatan nggak? Iya kan. Oke, sudah siap-siap, main, umbar main, fokus di situ aja. Kita cek di sini guys. Bismillah. Aku kelihatan ya dari aku ya. Oke. Ya turut, sudah terikat. Terus umbar pak Ir. Terus lumbar, kelihatan nggak di bawah itu cahayanya? Kelihatan. Oke. Pain? Ya. Lumbar pain? Ini. Sudah. Oke. Tahan, nggak apa cerita ya? Tahan. Sudah mentok ya? Masih ya, masih dalam ini. Masih Ini sekitar 20 meteran sebenarnya. Iya. Saking terangnya senter kelihatan enggak? Kelihatan ya di situ terus? Kelihatan. Oke. Coba fokus ke sini aja. Sabar. Tunggu ini. Tunggu momen. Aku coba ke sana ke sini. Iya.
Sabar guys, tunggu guys, masih belum ada. Kita lihat di sini guys. Oke. Lain. Udah dalamnya sekitar 5 meter. Iya. Atau 6 meter dalamnya. Masih kelihatan senter dari sini soalnya, guys. Iya. Atau bisa terlalu dalam-dalam juga kan? Oh, 5 meter itu udah kita. Sebelum ada tanda-tanda. Kayaknya di ikan tadi lewat. Kita sampai mentok tanah deh, coba. Nah, ini udah mentok tanah, guys. Kita jalankan, guys. Masih banyak. Kita jalankan ke sini, pain ke sini, pain. Oke, ke sini. Ke sini. Ke sini. Yes, yes. Terus. Terus. Oke, guys, ini kayaknya di bawah ini, guys. Harusnya lumayan deras nih, guys. Ini masih ada tanah-tanah nih, guys. Ada kayu-kayu juga tadi lewat. Ya, sabar, sabar. Belum guys, kepala mau pahit, duduk aja coba, terus kayak gitu, santailah, sabar. Ini belum ada tanda-tanda guys, sabar guys. Oke, belum ada tanda-tanda guys. Belum ada ya? Belum ada. Kita taburi lagi nih darahnya. Oke, main kesini guys, kita lihat ke sebelah sana guys. Kita putarkan pahit kameranya pahit, yes. Belum ada. Yo. Belum ada. Oke, belum ada, guys. Belum ada sama sekali, guys. Ada yang lewat, guys, di depan, guys. Ada. Kau lihat ada yang lewat tadi. Iya. Ih. Serius ada gading lewat tadi, enggak? Sabar. Pegang. Cepat. Ini mengada. Nah itu, tuh. Dua kali lewat, guys. Putih, guys. Kayaknya dia terpancing sama cahaya senter nih. Iya. Tambah sama darah tadi, Su. Ini kalau kita lihat, kita langsung tangkap aja. Sabar. Pain. Oke. Masih belum ada tanda, guys. Sabar. Kita terus. Pantau. Oke. Okay. Sebelah sana, Pain. Yes, kameranya pindahkan, Pain. Yes. Bentar, oke, okay, di situ tadi kayaknya. Udah, guys. Ada tadi, guys. Mana ada lagi enggak sama apa? Oke. Woi. Ada mukanya. Aduh. Tangannya. Woi, kameranya di bawah, Pain. Kamera. Tangan. Woi, blank. Disconnect. Holy shit, yo. Holy shit. Langsung disconnect guys, Bear. Guys, ini disconnect guys. Kita nggak bisa lagi nih guys, takut hilang GoPro-nya guys. Nggak bisa ini guys. Disconnect guys. Holy shit, yo. Jaringannya langsung hilang guys. Jaringannya langsung hilang guys. Gila. Gimana nih Serga? Ini masih ada daerah sini. Masih ada daerah sini. Tolong ini, Pak. Penting kita tahu aja guys wujudnya guys. Benar ini guys. Ternyata ini adalah hantu bani itu guys. Ini juga sup yang mungkin bawa anak-anak itu ke dasar air ini. Holy shit, yo, ini jelas banget kelihatan guys tadi guys. Oh, berarti emang ada sarangnya di sini. Yo, ini kita harus cari tahu nih. Gila guys. Terus, nah, kan.
kita lihat guys, ulang guys, kita lihat ulang guys ya tadi. Kita lihat guys, kita tadi nggak terlalu jelas guys. Kita lewat yang pertama tadi guys, dia lewat guys ya. Oke, kita lihat guys. Tuh, 1 2 3 nih. Kita cepatin. Nah, ini guys. Ini yang lewat. Nah, oh iya. Tuh. Iya betul. Sekilas ya itu ya. Tuh, lewat. Yang kedua lagi guys. Dalam ada lagi dia lewat guys. Nah, itu. Oh iya. Gimana nih, Pak? Bentar. Ini yang lebih ganas nih, guys. Ini yang ketangkap kepalanya. Gak lama tangannya muncul. Nah, itu tuh kepalanya. Tuh tangannya langsung rekam ke kamera. Dia tuh langsung dibawanya kan tadi. Kita sempat ngelawan, untung lepas. Holy shit. Guys, mungkin ini agresif ini. Udah, mungkin video sampai di sini aja guys. Yang penting kita tahu keberadaannya makhluk itu guys ya. Mungkin ke depannya kita ke sini lagi ya. Mungkin kita pakai sini lagi untuk kita penelusuran guys dengan GoPro ini guys. Entah kita lakukan apa nanti guys ya. Oke, mungkin sampai di sini aja guys. Sampai jumpa. Bye.